Ya, halo teman-teman pro audio. Depan kita ini ada mic wireless handheld dari Shure SX288. Mic handheldnya PG58. Oke, dua channel mic handheld. Pada penampakannya Shure SVX SX88 receivernya. Oke, terus mic handheldnya, transmitter handheldnya PG58. Terus kita dapat kelengkapannya, ini ada bobot petunjuk, ini untuk atur kunci, untuk atur frekuensi atau channel di port belakang dari receivernya. Terus ini kartu garansi resmi dari distributor resmi Indonesia, GoSet. Oke, terus sampingnya kita dapat dua holder mikrofon. Oke, ini kokoh juga. Terus ada baterai dua, ya, satunya lagi ini adaptor. Oke, ini kita udah pasang adaptornya. Oke, terus kita cek fisik mic handle-nya, PG58 seperti ini. Teman, ya. Oke, ini on off-nya dia di belakang. Oke, terus dia pakai baterainya A2. Nah, dalamnya seperti ini. Pakai baterai A2. Ini SVX2 series transmitternya. Ini terus ada ketengahan frekuensi, terus channel sama. Ini dia pakai analog juga, jadi setnya pakai kunci ini. Oke, ini ada RF-nya, mau pakai high atau low, serial number. Oke, seperti ini. Oke ya. Oke, terus kita bahas receiver-nya di belakangnya. Ini posisi belakang dari receiver SVX88 nya yang pasti tiap channel ya ada outputnya, ya ada pakai balance sama unbalance, jadi bisa pakai XLR sama TS mono. Terus ini ada switch juga, switch line atau switch microphone. Terus ini channel seperti yang tadi saya bilang, jadi channel ini dia aturnya analog ya, tinggal kita putar aja sesuaikan dengan si handheld transmitternya gitu. Terus ini ada cycle-nya juga. Channel 2 juga sama, persis ya. Persis. Terus yang paling kanan pastinya power supply. Tuh. Oke. Kembali lagi. Oke, Shure SVX288 PG58.